I feel paralyzed. Oke teman-teman, balik lagi di The Morsel dan selamat datang di game One Punch Man The Strongest. Nah, kita balik lagi di sini, aku main server 198 teman-teman ya. Nah, pada episode kali ini kalian lihat nih BP ku masih 63.000 ya, aku ketinggalan jauh banget daripada yang lain-lain ya teman-teman. Yang lain itu udah 90.000-an, ada yang udah cepe, aku masih 63.000. Tapi tenang teman-teman, tapi tenang, nanti kita bakal nyusul. Nah, di sini aku punya beberapa alasan nih, contohnya nih karakterku kan seperti ini. Aku gak mau naikin si ini, Iyan ku, karena emang dari awal tuh emang gak terlalu suka hero nya tapi untuk Martial dia doang yang bisa aku naikin. Kalau Lily gak mungkin kan, di tipe R soalnya lebih rendah. Nah, untuk si Martial itu benar-benar cuman ada si Iyan doang teman-teman. Nah, tapi tenang aja karena nanti latihan yang 7 hari ini aku pengen dapetin si Speed Osonic. Nah, nanti baru aku ganti si Iyan nama Speed Osonic. Nanti baru kita bisa agak bangkit lagi dari situ teman-teman ya. Nah, selanjutnya dan semoga aja nanti dapat si Atomic Samurai dari red gacha, red up gachanya waktu tanggal 17 Agustus nanti ya. Di sini aku udah cukup nabung juga teman-teman di bagian rekrut. Nah, ini dia. Nah, bagian rekrut ini itu 25 16, seenggaknya udah ada 25 dulu pegangan ya teman-teman. Aku masih ada 5000 diamond, nggak tahu nanti bakal ku gunain atau nggak. Nah, pada episode kali ini ku pengen yaitu naikin hero ku ke, atau naikin hero, naikin karakter deh, akunku ke rank yang lebih tinggi. Nah, kita ke arena, langsung aja arena asosiasi. Di sini ada 0 teman-teman, tapi nggak masalah, kita bakal langsung aja, ini kan ku rank 111. Kita kalahin aja yang paling tinggi ini. Nah, kita kalahin dia dulu buat incer supaya bisa ngelawan buat rank up-nya. Oke, biarin aja jalan. Nice. Langsung si Cumi Oseng, teman-teman. Nice. Cumi Oseng ini nggak bisa bertahan lama si hero-nya, teman-teman ya. Dan nanti kalau udah late game udah rada susah nih. Aku mesti punya hero SSR lainnya buat pegangan. Nah, ayo Cumi Oseng. Selesaikan Cumi Oseng. Oke, Cumi Oseng yang mengalahkan Dorapate. Oke. Dan kita udah naik rank 87. Nah, tapi selanjutnya kita bakal pergi ke bagian promosi. Ini dia, kita langsung aja naikin ke tim silver teman-teman ya. Guru, challenge naik level asosiasi arena butuh 3 hero untuk pembelajaran. Semuanya harus menang baru bisa naik tingkat. Apakah ini bukan masalah besar untuk guru? Oke, tentu saja kita lawan Tank Top Tiger dulu. Ini yang kemarin di live stream komen mulu nih ya. Oke. Kita kalahin dia dulu teman-teman. Ayo Tank Top Tiger, siap-siap. Digebuk lagi Beast King kita. Ini di sini ku mau coba kita pakai Beast King dulu. Nah, kita kasih hit biasa dulu teman-teman. Nah, terus kita kasih efek terlukanya daripada si Beast King. Gak apa-apa, dia digebukin lagi. Kita serangan biasa pakai ini si Fubuki, gak apa-apa. Kita serangan biasa juga pakai si Genos. Kita lanjut lagi pakai serangannya si Iyan. Iyan ini buat efek menjatuhkannya. Dan mati dia nih. Mati. No kan? Terakhir mati oleh si Beast King-nya. Lanjut, sebenarnya di takut di tiket tembaga hanya dengan berada di posisi pasti bisa diingat. Oke, seralu dah. Selanjutnya kita akan melawan Mr. Jet Nice Guy. Ini nih, dia ini yang ngelawan ini teman-teman ya. Dia salah satu hero yang ngelawan si Deep Sea King waktu lagi dalam dome ya. Dalam dome itu yang kayak tempat perlindungan sementaranya orang-orang itu ya. Mereka berlindung dalam dome kan waktu ada si Deep Sea King. Nah, di dalam itu yang waktu Deep Sea King mau ngebantai semuanya teman-teman, si Jet Nice Guy ini yang datang untuk nahannya. Dia, si Snake, sama si All Back Man ya. Yang aku ikut tiga itu sih ya. Kalau nggak salah masih ada lagi sih, tapi aku lupa siapa. Ini kita serang biasa kayak tadi, dan kita lanjut pakai Beast King. Oke, nice. Lanjut serangan biasa pakai ini. Lanjut Beast King, hajar, nice. Untung dia dapat shieldnya dari si Fubuki. Ini serangan biasa.
dan selesain pakai iayan. Mati. Oh, belum. Dan mati sekarang. Mati. Nah, dapat token honor dan dapat diamond. Oke, Jet Nice guys sudah kita habiskan. Jika bisa menang, sepertinya kamu bisa berdiri di tingkat silver. Oke, thank you. Dan lawan terakhir kita adalah Mumen Rider. Ini benar-benar hero yang paling keren sih kataku ya. Walaupun dengan kemampuan yang kurang, masih tetapi dibandingkan dengan hero-hero lain yang malah kabur ya, dia ini lebih milih untuk tetap bertarung walaupun dia tahu bakal kalah teman-teman. Seenggaknya dia bisa ngorbanin beberapa detik kata dia ya, untuk supaya hero yang lebih kuat bisa datang. Itu baru the real hero banget nih, si Mumen Rider, gila. Lanjut kita gunakan cara yang sama teman-teman. Ini combo tim heroku ya untuk beginian. Gak worth it sih, emang masih kurang. Soalnya efek menjatuhkannya itu terakhir dapetnya ya. Cuman sekali doang, jadi gak begitu efeknya gak begitu kencang teman-teman. Cuman banyak kok nunggu ini nih, nunggu si unyielding nih. Tau kan? Kok nunggu si speed sonic nih ya, supaya dia bisa gantiin si Ian ini. Ini kita kalahin aja nih pakai si Cumi Oseng. Dia yang harus menyelesaikan ya teman-teman, si Cumi Oseng ya. Ayo selesaikan. Nice. Itu baru Cumi Oseng kan. Dan semoga kamu bisa mencapai di peringkat silver. No, dari kata-katanya udah baik gini ya. Emang the real hero nih Mumen Rider. Oke, thank you Mumen Rider. Naik rank silver. Di sini ku mau naikin lagi, bayar 60 diamond. Gak usah deh, rugi ya. Kita auto claim dapet semua seperti ini, dapat jadi 17. Dan oke. Okay. Tunggu, rewardan apa masih nyala nih? Oh, yang beli-beli gini ya. Nanti aja aku belinya. Ya, nanti aja deh. Masih mau ngumpulin. Ini kan gak bakal hilang ini ya, teman-teman ya. Kalau kalian enggak langsung beli pun enggak apa-apa karena ini enggak bakal hilang. Ya. Oke, kalau gitu teman-teman, kita udah nyelesain seperti ini. Dan kita lihat rank satunya tuh siapa ya di server 198. Mikoto dengan 200 BP dan tiga-tiganya ini tipe Esper ya. Dua Fubukinya udah pakai skin aja ini, baru juga server baru. Niat sih hebat ya. Ada Dipsik. Buset, gila ini timnya. Bagus bener. Gila, yang ini. Oke, SSR semua. SS ada S, ada Fubuki. Oh, gimana ini ya? Yang ini Fubuki, teman-teman. Tapi pas dipencet hero-nya Tatsumaki. Yang ini Tatsumaki, pas dipencet hero-nya Fubuki ya. Bisa begitu. Mungkin emang dapatnya Fubuki. Dapatnya Fubuki sih dia ya. Menarik ini, keren juga ya. Sampai 200.000 SSR semua, itu gila. Entah hokinya atau emang duitnya yang kenceng ya. Kayaknya sih duitnya juga kenceng plus hokinya juga gede ya. Oke, kalau gitu teman-teman, daripada kita ngomongin orang teman-teman kita, udahin aja video sampai saat ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, kalian boleh klik tombol like. Dan bagi kalian belum klik tombol subscribe, kalian boleh klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng kalian. Oke teman-teman, terima kasih buat yang udah menonton. I'm gonna see you in the next video. Bye-bye.